orang ya kali mau mau apa ya? Kalau sebenarnya judulnya itu apa ya, judul yang contoh judulnya Satu Rasa Cinta, nggak mungkin aku ngomongnya kayak gitu karena judulnya menjaga jodoh orang, jadi ya kan itu emang konsepnya gitu gitu loh. Semoga laci kalinya sukses dan cemerlang, amin. Oh, arek iki ya sing seneng ketularan, seneng nyinyir. Enggak, aku gak pernah nyinyir. Kan aku itu di lagunya cuma mengikuti konsep. Konsep lagunya menjaga jodoh orang. Kalau judulnya mungkin Satu Rasa Cinta, beda lagi konsepnya. Alhamdulillah sudah buka. Jadi intinya tergantung konsepnya biar menyatu ya Ci, benar. Ci puasa enggak? Alhamdulillah puasa. Alisnya asli. Ini emang dari sononya begini. Lagi di mana? Lagi di rumah. Mas Maul nggak bisa live guys, karena kan banyak yang tanya kenapa Mas Ana nggak bisa live, karena waktu itu tuh IG-nya tuh kena apa ya? Copyright apa sih gitu. Jadi dia kayak dibatesin gitu sama IG-nya, dia nggak bisa live. Kayaknya selama 1 bulan. Waktu itu Mbak Sahiba juga gitu, nggak bisa. Oci di Banyuwangi. Gak berantem kan sama Mas Maulana? Enggak, alhamdulillah hubungannya lagi baik-baik aja. Oci udah buka sama sholat maghrib. Iya, bunganya baik-baik aja kok. Biarpun LDN, penting tetap kepercayaan. Ya, betul. Tinggal 9 menit guys. Oci libur sekolah tanggal 20-an. 20 sampai lebaran deh. Kapan nikahnya Oci? Enggak sekarang. Janganlah dulu. Storynya Mas Lana nesu-nesu terus sih. Iya emang kayak begitu. Dia kan emang gitu, kayak tiba-tiba marah gak jelas. Gimana sih kemarin mau tanya Haikal? Enggak tanya.
Haikal itu siapa? Haikal itu kalian tahu anu gak sih? TikTokers, TikTokers itu loh. Siapa ya? Anggun, Anggun kayaknya. Bentar, bentar. Aku cariin. Itu tuh kok waktu aku live semalam itu komen gitu kan. Ya kan dibaca gitu kan pas pas pas-pasan sama aku pas lihat, jadi aku baca gitu kan. Emang nggak boleh kan, aku juga membaca komenan semua. Macet, macet apanya ya, macet, apakah ini macet? Jelas gak sih? Iya, ada angin ini. Allahumma sholli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah berapa kali Mas Lana VC hari ini? Alhamdulillahnya belum, karena Mas Lana kan capek habis dari Bandung gitu kan, jadi nggak sempat VC. Libur sekolah kemana? Nggak tahu juga sih, paling ke rumah saudara-saudara gitu, kalau nggak ke rumah nenekku. Berapa hari masnya di Bandung? Satu hari nggak sampai kayaknya, soalnya semalam udah pulang. Tadi malam tuh dia WhatsApp aku mau pulang gitu katanya. Oh, nggak VC berarti lagi marahan ya? Enggak, karena Mas Lananya kan capek habis habis dari Bandung kan. Dia semalam itu pulang pulang nyampe di apartemen itu jam jam berapa ya, WhatsApp aku jam 2:30 kayaknya. Pokok ya nggak mungkin dong aku 2:30 VC Mas Lana, kan kasihan dianya capek gitu. Mas Lana belum bisa live ya guys, karena biasanya kalau kayak gitu tuh kayak dibatasi sama Instagram gara-gara kena copyright gitu kan. Itu biasanya tapi hari ini saling ngabarin kan. Iya, alhamdulillah. Spill kamarnya, kamarku tuh kecil. Udah itu doang. Itu tempat make up, di situ tuh kasur, itu koper, itu tas, itu jam, tapi jamnya udah mati. Enggak mati sih, cuma enggak ada baterainya aja. Langgeng terus aja sama Mas Lana, amin. Tinggal 3 menit. Sekarang udah jam 6:27 di jamku. Iya, gak VC-an tapi WA-an terus. Kan gak harus setiap hari juga. Kadang kan orang itu ada sibuknya gitu. Contoh aku di sekolah gitu, gak mungkin dong aku VC di sekolah waktu ada gurunya kan, enggak gitu kan. Kalau nggak gitu habis, mungkin Mas Lana habis kerja atau habis apa gitu, kalau sebenarnya capek
ya pasti bilang, "Mas capek gitu, mau tidur dulu," gitu kan. Ya, ya gimana, aku juga gak harus memaksa gitu.